Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku ada di depan Soto Bos. Soto si Bos tuh, kebaca ya. Warga Medan, kalau belum pernah nyobain Soto Bos, rugi dong. Ini nih owner ya nih, Mbak Heni. Hai. Mbak Heni. Makasih ya Mbak bisa datang ke sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai nice people. Aku mau cerita tentang pengalaman kami makan soto si bos di Medland. Jadi untuk warga Medland, Transyogi dan Cilengsi dan sekitarnya, ada tempat makan yang enak nih, namanya Soto Si Bos. Lokasinya ada di Ruko PTM Medland Transyogi. Nah, di situ kamu bisa makan situ atau take away. Menunya macam-macam, ada soto, soto bening, terus ada daging juga, soto ayam. Kelebihannya di situ kalau kita pesan soto, sotonya tuh enak banget. Bisa dipanasin kalau dibawa pulang di rumah. Selain bikin soto, di sana juga jual bebek goreng. Nah, range harga yang ada di sana bervariasi, mulai dari 7.000 buat minuman sampai 30.000 buat menu utamanya. Nah, buat kamu-kamu jangan lupa mampir ke Soto Si Bos. Ini kuahnya kan, Bang? Kalau di Gojeknya soto susu ya? Ada ya, kita campur. Oh, susu. Gitu loh, teman-teman, mantap banget. Mau sendiri? Kita sendiri. Kita sendiri karena ya situasi belum normal gitu. Ngomong-ngomong, Mbak Heni tuh somainya juga enak lah, aku udah pernah nyobain. Iya, udah aku adain lagi lah. Mantap, jago masak. Emang belajar masak itu Mbak ya? Kursus apa? Yang kokinya yang ini. Oh, koki. Jadi oke, mantap. Tuh ini. Ini bisa dimakan di sini juga, di belakangnya situasinya nyaman ya. Oke. Oke. Ini back office-nya. Ini dagangan dalamnya. Kak, sambil nah ini bapak lagi bungkusin sotonya, enak rasanya apa tuh pak? Rasanya ajib lah. Ajib lah. Ini bawang gorengnya kan nggak bang, bikin sendiri ya pak? Ya bikin sendiri. Oh gitu bang.